I like. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia latihan perdana di lapangan Tor Surabaya. Jelang menghadapi Palestina, Timnas Indonesia mulai melakukan latihan di lapangan Tor Surabaya. Pemain naturalisasi Sandy Walsh nampak sudah mengikuti latihan bersama dengan rekan-rekannya. Begitupun dengan pemain lainnya. Namun masih ada beberapa pemain Timnas yang belum hadir saat latihan seperti Jordi Amat dan beberapa pemain lainnya. Nampak para pemain sangat antusias dalam mengikuti latihan perdana ini yang digelar di lapangan Tor Surabaya, di mana rumput dari lapangan Tor ini sudah sangat baik sehingga pemain merasa nyaman saat latihan di sana. Begitupun dengan sistem pencahayaan juga sudah cukup bagus sehingga pemain juga tidak kesulitan dalam menjalani latihan. Yes. Bagus. Every day. Yes. Okay. No, bagus. I like. Seperti diketahui, lapangan Tor Surabaya merupakan salah satu lapangan latihan ex-Piala Dunia U20 sehingga kualitasnya sangat bagus dan tentunya bisa memanjakan para pemain yang latihan di sana. Diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga FIFA Matchday di mana diantaranya akan menghadapi Palestina di Stadion GBT pada tanggal 15 Juni 2023. Dan ini bisa menjadi penampilan perdana Sandy Walsh pembela Timnas Indonesia. Kita doakan semoga persiapan Indonesia menghadapi Palestina berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.